Viral sebuah video yang memperlihatkan kebiasaan seorang gadis makan nasi ditambah air putih atau air mineral. Terlihat pengunggah sudah menyiapkan sepiring nasi dengan lauk tempe dan sambal. Uniknya, pengunggah menambahkan air mineral ke dalam piringnya. Saat dikonfirmasi Tribun News, pengunggah bernama Ananda Sukma Wulandari ini mengatakan, video tersebut dibuatnya untuk mengetahui apakah ada orang yang miliki kebiasaan makan sepertinya. Tujuan saya membuat video itu ya cuma pengen tahu bahwa tidak hanya saya sendiri yang kebiasaan makannya juga seperti itu, kata Ananda kepada Tribun News, Selasa, tanggal 25 Mei tahun 2021. Ananda mengaku masih bisa makan jika tanpa kuah. Namun kebiasaan makan dengan menambah air mineral sudah biasa dilakukan oleh orang Kalimantan. Halo, Assalamualaikum. Saya dari Kalimantan Tengah, Kecamatan Cempaka Hulu, Desa Plantaran, Kilometer 71. Dari komen mbaknya ini sangat mewakili perasaan saya ya teman-teman. Karena di VT saya sebelumnya, itu saya makan nasi, sambal, sama tempe, terus saya kasih air. Nah, itu memang udah wajar di sana, apalagi di Banjarmasin. Jadi buat yang bilang kalau makanan ayam itu mungkin buat orang Jawa belum paham ya makanan itu. Tapi kalau buat orang Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan itu udah wajar banget di sana. Dan bukan berarti nggak bisa beli sayur atau nggak mau masak. Tapi emang itu udah enak, seger, dan praktis banget. Jadi tolong ya jangan dihujat, sama-sama menghargai orang masing-masing gitu loh kak. Komen kalian tuh pedes-pedes banget, dicampur amer, air comberan atau apa. Nah itu kan bisa menyinggung hati orang. Kalau kakaknya nggak suka, di skip aja gitu loh kak. Jadi jangan komen yang menyakiti hati orang lain gitu loh. Dan kenapa di TikTok saya tulis plat AE, karena ini saya lagi di Madiun gitu loh kak, saya kerja di sini. Ini saya lagi di Jalan Pahlawan Madiun gitu loh kak. Makasih.